ke-4 sampai ayatnya yang ke-9. Ayat 4 sampai ayat yang ke-9, sudah. Sama kita baca ayat 4 sampai 9. 1, 2, 3. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau, yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah memberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita, Bani Esau, yang diam di Seir. Meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elat dan Esion Geber. Itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah diberikan kepada Bani Lot menjadi milik di Tuhan. Dalam kitab Ulangan sekali lagi sedang menceritakan, Musa sedang menceritakan pengalaman-pengalaman bagaimana mereka berjalan, saudaraku, dari Mesir menuju tanah Kanaan, ya saudara. Dan kalau kita melihat dari ayat-ayat ini, maka kita melihat bagaimana Tuhan melarang mereka, ya saudara, untuk berperang melawan beberapa bangsa, ya. Karena dalam perjalanan mereka, mereka akan berjumpa, mereka akan melewati beberapa bangsa, ya. Ada Moab, ada Amon, saudaraku, ada apa lagi, saudara? Arnon, ya saudaraku, ya, daerah situ. Ya. Kita melihat bagaimana Tuhan melarang mereka untuk berperang, saudaraku. Ya. Sesungguhnya Tuhan melarang mereka untuk menyerang Amon, Moab, ya saudara, daerah-daerah yang mereka lewati. Pelajaran yang saya bisa dapatkan dari apa yang Tuhan perintahkan pada bangsa Israel, saudara, bahwa hidup itu jangan sembarangan, ya, saudara. Hidup itu jangan sembarangan. Hidup itu jangan apa namanya? Ya jangan sembarangan, saudara. Kadang-kadang kita hidup sembarangan. Apa yang kita temuin kita hajar. Ya, makanya Tuhan bilang, mereka akan melewati Moab, mereka akan melewati Amon, tapi jangan diserbu ini bangsa-bangsa. Ya. Fokus pada apa? Fokus kepada tanah Kanaan. Fokus kepada apa? Kepada tanah yang Tuhan sediakan buat mereka. Karena sesungguhnya peperangan yang besar, peperangan yang sejati itu adanya di sana, di tanah Kanaan. Makanya Tuhan melarang mereka, walaupun pada akhirnya mereka berperang, saudara. Karena Moab, Amon gak mengizinkan mereka melewati, Israel melewati tanah mereka. Mereka ganggu Israel. Akhirnya berperang. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak mengizinkan mereka untuk menyerang Moab, Amon, ya saudara. Tuhan mau mereka fokus kepada sasaran yang ada di depan mereka. Ini yang saya temukan, hidup jangan sembarangan, saudara. Hidup jangan sporadis. Hidup jangan apa ya, sembarangan apa ya, boleh juga dibilang asal-asalan gitu. Asal nyerang, asal apa pokoknya, jadi nggak fokus gitu. Hidup harus fokus, ya. Fokusnya kemana? Tanah Kanaan, bangsa Israel. Ini kadang-kala kehidupan kita, saudaraku, yang kita temui, ya apa namanya, apakah karena emosi, apakah karena hawa nafsu, saudara, itu yang menjadi penggerak kita untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya sia-sia, hal-hal yang sebetulnya nggak fokus, hal-hal yang sebetulnya pada akhirnya membuang energi kita, sampai pada akhirnya waktu kita sampai di tanah Kanaan, energi kita sudah nggak ada. Padahal
di tanah Kanaan itu peperangan sesungguhnya lebih berat, peperangan sesungguhnya yang ada habis-habisnya. Kalau sudah banyak melihat, sudah itu peperangan bukan cuma belasan tahun, puluhan tahun. Sudah. Kalau mereka sembarangan, maka energi yang mereka butuhkan untuk masuk di tanah Kanaan sudah habis dulu. Ini mereka berperang melawan Amon dan Moab sesungguhnya bukan karena mau mereka, tapi karena memang mereka dihalang-halangi, karena mereka dihambat, mereka diganggu, pada akhirnya mereka harus berperang. Tapi berapa banyak kali kita, saudaraku, kita gak diganggu, kita gak diapa-apain, tapi kita yang emosi sendiri, kita yang nafsuan sendiri, kita yang ambisi sendiri, segala sesuatu ya. Bukan cuma tentang amarah, tetapi apa ya saudara, ya hawa nafsu kan banyak saudara. Apakah itu usaha, pekerjaan, semua pengen diambil, semua pengen diambil. Jadi akhirnya kita gak fokus. Akhirnya apa? Gak ada yang bagus. Kenapa? Energi kita sudah terbagi-bagi. Habis. Sasaran yang Tuhan sediakan buat kita akhirnya gak tercapai. Kenapa? Tercapai, tapi kita gak bisa meraihnya. Karena energi kita, kekuatan kita, tenaga kita sudah habis untuk ngurusin yang seperti ini. Tiap-tiap kita punya hawa nafsu sudah ya, kata hawa nafsu ini lebih tepat. Kenapa? Karena hawa nafsu ini menyangkutnya banyak hal, jabatan, pekerjaan, uang ya, juga banyak hal saudara ya, banyak hal sampai kepada emosi ya saudaraku, kepada amarah ya, banyak. Karena kalau kita nggak bisa fokus, kita nggak bisa batasi hawa nafsu kita, kita nggak bisa batasi. Ini yang jadi masalahnya. Akhirnya kita rugi sendiri, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya nggak maksimal hidup kita karena ya itu energi kekuatan kita sudah habis untuk hal-hal yang sebetulnya bukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saya lihat ya saudara, maaf ini buat karena saya bidangnya dunia saya pelayanan ya pekerjaan. Ada orang-orang yang sama Tuhan, pendeta-pendeta yang gembala iya, jadi penginjil iya, jadi politikus iya, itu sedang. Jadi apa lagi? Jadi jabatan di sinode iya, semua pengen diambil. Akhirnya nggak fokus. Sungguh sudah. Karena saya percaya kita tuh punya keterbatasan. Ada amin saudara. Lain hal kalau itu yang Tuhan sediakan, Tuhan tunjukkan sama kita, Tuhan suruhkan sama kita. Tapi berapa banyak kali kita nggak bisa membatasi, kita selalu bilang ini pekerjaan Tuhan, ini saya harus tampil. Politiknya iya, jadi penginjilnya iya, jadi gembalanya iya, ini apa penggembalaannya juga ya. Datar-datar saja, bahkan lebih kepada surut sudah. Politik juga ya kayak gitu baik. Semuanya jadi nggak maksimal, semuanya jadi. Maaf nih saudara. Kenapa? Hawa nafsu. Saya tidak bilang saudara nggak boleh berkembang, bukan saudara. Ini beda lagi. Ya, karena saya percaya penambahan itu dari Tuhan asalnya. Ada amin saudara. Makanya apa? Orang yang punya satu talenta katanya kalau dia setia, saudara, maka dia dipercayakan dua talenta. Artinya betul ada pelipat ganda, dan itu saya percaya dari Tuhan asalnya, bukan dari keinginan kita, bukan dari ambisi kita, bukan juga dari hawa nafsu kita. Tapi itu biarlah semua penambahan yang terjadi dalam hidup kita, apakah penambahan usaha, apakah penambahan jabatan, apakah penambahan banyak hal dalam hidup kita ya saudara, ya bidang usaha ini sudah ada, buka lagi bidang usaha, biarlah semuanya dari Tuhan asalnya. Ada amin saudara. Biarlah Tuhan yang mengizinkan, yang menaruhkan itu. Bukan karena sebuah, aduh enggak, ini begini pengen ikut-ikutan, ini begini pengen ikut-ikut. Waktu awal-awal pelayanan ya saudara, saya melihat teman-teman saya banyak jadi penginjil ya. Enak saudara, jadi penginjil itu enak ya. Dihormati, dilayani ya saudara, di apa namanya, difasilitasi.
Pengen saya, pengen. Dan waktu dulu saya pengen sekali, pengen. Enak ya. Tapi bukan itu panggilan saya. Bukan itu tujuan Tuhan dalam hidup saya, bukan itu. Kalau saya paksakan, nanti akhirnya apa? Nggak maksimal hidup saya. Penggembalaan saya nggak maksimal. Makanya firman Tuhan, orang tuh nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kata dua tuan di sini juga bisa punya arti dalam banyak hal. Kalau memang apa bidang kita di situ ya sudah. Biarlah nanti Tuhan yang percayakan. Ada amin sedangannya. Biarlah nanti Tuhan yang percayakan. Kalau Tuhan yang percayakan artinya apa? Tuhan sudah melengkapi kita dengan kapasitas-kapasitas yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kalau enggak akhirnya apa? Energi kita yang segini harus dibagi dua. Akhirnya apa? Dua-duanya atau bahkan tiga atau bahkan empat. Yang segini itu harus dibagi empat. Dan enggak mencukupi. Saya lihatnya seperti itu sudah. Ya. Saya percaya kalau kita setia maka bukan berarti kita cuma di situ-situ aja, enggak. Ada pelipat ganda, ada apa namanya pengembangan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Saya percaya itu. Tapi biarlah saudara, biarlah itu Tuhan yang percayakan sama kita. Biarlah itu Tuhan yang berikan kepada saya dan saudara. Makanya kita butuh bertanya, kita butuh melibatkan Tuhan. Ini Bapak Ibu saudara. Kayak kita punya tanaman ya saudara, kita punya tanaman empat, kita masih mampu bisa merawat, tapi waktu itu sudah delapan, waktu sudah nggak ada, energi udah nggak kuat, akhirnya apa? Bukan cuma empat yang baru ini yang nggak keurus, akhirnya apa? Delapan-delapannya nggak keurus, betul kan saudara? Kalau kita punya empat nih tanaman, yang saya katakan. Ditambah lagi empat, selap yang empat ini kita merawat, kita guntingin tiap hari, kita rawatin, tapi kemudian kita beli lagi empat lagi, maka bisa jadi karena energi waktu kita sudah mulai terbagi lebih banyak, lebih terbagi lagi saudara, ya harus ada delapan pohon yang harus kita perhatikan, istilahnya seperti itulah saudara. Dan pastinya ada penambahan waktu. Dan ketika kita belum mampu di situ, saudara, maka akhirnya apa? Bukan empat yang baru ini yang ditelantarkan atau empat yang lama ini yang ditelantarkan, tapi bisa jadi delapan-delapannya yang terlantarkan. Makanya Tuhan nggak izinkan, ya jangan kamu ganggu. Beda, saudara. Jangan kamu berperang melawan mereka, ya. Tanah itu sudah aku berikan kepada Amon. Tanah itu aku sudah berikan kepada Moab. Jangan ganggu mereka. Kamu permisi lewat. Tujuan kamu tanah Kanaan. Kamu persiapkan energi. Kamu persiapkan kekuatan untuk masuk dalam peperangan yang sesungguhnya. Dan mereka tidak ganggu. Dan kalau sudah lihat saudara itu di tanah Kanaan betul-betul itu perangnya. Aduh, dahsyat yang luar biasa. Kalau sudah lihat, peperangan ternyata betul. Peperangan di tanah Kanaan itu, aduh. Peperangan ini gak pernah habis-habis. Ini, Bapak Ibu, adalah pelajaran pertama tentang apa yang kita bisa lihat dalam pasal yang kedua ini. Nah, bagaimana Musa mengulang lagi cerita perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Fokus. Ya, saudara, jangan sembarangan hidup, jangan ayo diumbar terus, hawa nafsu itu diumbar, ya ambisi diumbar, ya apa diumbar semua, ya hawa nafsu itu sekali lagi saya katakan lebih tepat kata itu karena itu lebih mewakili banyak hal, lebih mewakili banyak, bukan cuma untuk amarah, ya termasuk untuk amarah juga. Kadang kalau kita kalau sudah marah, oh, yang nggak perlu dimarahin marahin, yang nggak perlu marah marah, yang cuma sebetulnya selesai dengan udah ya, ada kan sudah, iya kan? Ada di mana masalah tuh orang tuh bisa kita tegur hanya dengan
Nggak usah dimarahin, bahkan dipukul gitu. Kalau anjing itu sudah bisa dipukul, nggak perlu padahal cuma akhirnya apa, capek sendiri gitu. Tolong kita ya saudara. Bagian yang kedua, saudaraku, kalau saudara melihat di ayat ini juga ya, ayo sama-sama kita baca ayat yang ke-6 ya saudara. Kita baca ayat yang ke-6. Kita baca saudara, 1, 2, 3. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang supaya kamu dapat minum. Pelajaran yang kedua tentang perjalanan bangsa Israel. Tuhan mengajar kepada bangsa Israel, jangan minta belas kasihan orang. Ada amin saudara? Jangan berharap sama belas kasihan orang. Karena setiap kita tuh ada hati seperti itunya tuh sudah ada. Mungkin mereka tadi ya berharap makanya Tuhan tegur mereka, Tuhan ingatkan mereka. Mereka berharap ya saudaraku ada waktu mereka jalan ya saudara ini kan ada air nih, air minum. Tuhan bilang jangan. Ya, kamu bangsa yang diberkati, bayar apa yang kamu minum, apa yang kamu makan, kamu bayar. Bahkan tanah yang kamu lewati, kamu bayar sama bangsa yang kamu lewati. Hidup jangan suka minta belas kasihan orang. Pelajaran ini baik buat kita semua. Ya, biarlah kita yang memberi belas kasihan kepada orang. Bisa bilang amin juga. Kita yang berbagi belas kasihan sama orang. Karena beda saudara, beda ya. Kalau kita mencari belas kasihan orang dan kita memberi belas kasihan, tetapi kemudian firman Tuhan bilang begini, orang yang menabur pasti menuai. Artinya begini, orang yang menabur belas kasihan, dia akan menuai belas kasihan. Ada amin saudaraku? Tetapi belas kasihan ini bukan hasil dari kita minta-minta. Tapi hasil apa? Belas kasihan, kemurahan itu saudara, apakah itu dari Tuhan? Ya dari Tuhan, tapi kan lewat orang-orang di sekitar kita. Tapi beda saudara, kualitasnya beda. Ada orang yang hidupnya pengen dibelas kasihanin, beda sama orang yang menabur belas kasihan, tapi kemudian dia menuai belas kasihan. Beda. Biarlah belas kasihan yang kita dapatkan itu adalah belas kasihan dari hasil menabur saya dan saudara. Amin saudara ya. Hasil taburan kita. Bukan hasil dari belas kasihan di mana kita pasang muka, pasang tampang, pasang penampilan. Ayo saudara, kita jadi anak Tuhan yang harus seperti itu. Tuhan ajarkan kita seperti itu. Ini kehidupan yang berkualitas. Ya, kehidupan yang berkualitas nih, saudaraku, adalah orang yang dalam keadaan apapun juga, tapi dia bisa membagi belas kasih. Karena bicara yang begini, ini bicara tentang bukan ada dan tidak ada, saudara. Menabur belas kasihan itu bukan tentang ada dan tidak ada. Ini masalahnya masalah hati, masalah apa ya, saudara? Masalah kemurahan hati kita, bagaimana kita terlatih, bagaimana kita dibentuk sama firman. Saya dalam hidup saya merasa bahwa hidup saya itu kemurahan Tuhan. Ya saudara, terlalu banyak kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan. Selalu apa yang saya alami judulnya selalu kemurahan. Bukan saya, tapi karena kemurahan. Yang kemarin saya jatuh, saudaraku, ya, hampir kena besi. Kalau kena besi bagaimana? Kemurahan tuh. Judulnya bukan belai. Salah kalau saudara, kenapa sih Pak Gem lagi belai? Enggak, judulnya adalah kemurahan Tuhan. Ada amin, saudara? Ya. Saya kemarin bersaksi hari Minggu, saya pulang dari gereja, saya kepleset, saudara, kenapa pakai sendal jepit. Mau masuk rumah di depan itu ada lumut, itu ngejedak dan itu kena besi L,
tapi bisa-bisanya kena besi L itu nyerempet, nyerempet. Itu kalau rada-rada mundur ke belakang sedikit, bes setengah senti. Itu jadi kayak pisau tuh. Kemarin saya cerita terminal stop kontaknya saya kebakar. Lagi tidur siang dibakar. Itu kan kalau bukan kemurahan Tuhan, Mika masuk sudah, kamar udah penuh sama asap. Itu kemurahan Tuhan. Bukan saya cerita apa, saya belajar saudara untuk berbagi kemurahan juga. Tidak sekolah kita ini cuma cerita ya saudara, ini bukan nggak ada. Saya cuma lagi kasih contoh-contoh aja, nggak ada tujuan apa-apa sama sekali, nggak ada apa-apa saya juga. Saya ini saudara, namanya sekolah kita ya saudara, dikasih duit sama papa juga pas-pasan. Ya memang mungkin tahun itu besar ya saudara, tahun 88. Dikasih 100.000 itu besar kali ya saudara. Saya juga nggak tahu sih saudara. Cuman saya ingat tahun itu, 2 tahun 3 tahun kemudian kalau saya beli baju itu saudara, saya bisa 100.000 itu bisa beli 2 atau bisa beli 3. Kalau beli baju itu saudara. Ya tapi ya nggak gede-gede juga ya saudara. Karena 100.000 itu saya udah mesti beli apa namanya, bayar uang sekolah ya. Beli odol, beli sabun, satu bulan itu sudah buat beli apa lagi, beli buku-buku, 100.000 itu cukup. Cukup, saudara, 100.000 itu cukup. Ya. Dan saya bisa ada kantin, ada kafetaria, ya tiap sore, ya buat hiburan, saya beli jajan, beli satu plastik kecil, saudara, beli keripik jagung, beli apa sih, kayak gituan, saudara, ya, buat jajan-jajan. Karena kan aneh kalau di sekolah Alkitab itu, saudara, itu semua makanan itu berharga ya kan, dan dia tahu pernah sekolah kitab di Beji itu berharga saudara ya, kayaknya kempong bayar, saya kempong bayar saudara ya. Tapi maaf saya cerita, setiap kali kalau saya beli saudara, saya masuk ke kamar, satu kamar saya itu kan banyak siswanya, banyak seluruh siswa-siswi itu ada 400 lebih angkatan saya. Saya aja kamar saudara, satu kamar itu isinya 20. Ya. Isinya 20. Ya. Ranjang susun. Setiap kali kalau saya beli saudara, klitik ya, roti ya saudara, ada roti apa tuh yang enak banget yang kuning saudara, gula saudara, enak banget. Itu kalau saya datang masuk, saya bagi-bagi sama teman-teman. Dari zaman dulu tuh. Ketika ada orang-orang yang kalau makan nih saudara, ya nunggu malam, nunggu jam 9 sih, nunggu lampu dimatiin, nah nanti tuh ya ada tikus pada bunyi ya, di balik selimut pada buka plastik roti makan. Sekali-kalinya, dan itu buat saya sesuatu yang memalukan saudara. Itu saat saya nggak punya duit saudara, habis duitnya ya. Nanti papa ngirim nanti masih berapa hari lagi, satu mingguan lagi. Saya udah nggak punya duit. Di lemari saya ada roti, sisa roti, ya roti sisir, roti kayak gitu kuning, tinggal 2. Ya, satu plastik itu dapat 6, udah dapat berapa. Itu supaya orang nggak minta, saudara. Karena kalau orang tuh di kamar tuh nggak ada malunya, saudara. Ya. Kalau di asrama tuh jangan pernah nawarin, ya. Zaman dulu awal-awal, brur, ayo brur, dimakan saudara. Brur mau indomie, brur dimakan, entongin. Ya. Itu anak-anak sekolah kita tuh suka nggak tahu diri saudara, suka nggak ada malunya. Ya. Jadi jangan menawar. Jadi waktu itu saudara, saya apa? Saya pergi ke WC. Kamar mandi sama WC terpisah. Kalau kamar mandi ditutup, kalau WC kebuka terus. WC, saya makan di WC. Hari Minggu itu saya ingat, aduh enak pisan itu baunya, harum sudah. Ya, aduh itu kalau sekolah kita tuh WC-nya, aduh joroknya pun, bikin kretek gitu.
Tapi saya maaf, itu saya ingat sekali-kali, dan buat saya ini saya bilang supaya saya mempermalukan diri. Saya malu banget. Saya makan itu. Biasanya saya bagi. Saudara, biarlah kemurahan yang kita dapatkan, ya, bukan karena kita minta-minta kemurahan. Bukan karena kita kejar-kejar orang untuk dapat kemurahan. Tapi kemurahan itu kita dapatkan karena apa? Karena kita juga menabur kemurahan. Karena firman Tuhan hukumnya seperti itu. Hukum tabur tuai. Apa yang saudara tabur? Kalau saudara tabur kemurahan, ya, kemurahan itu bukan cuma tentang uang, tapi banyak hal, kebaikan, peduli kita sama orang, waktu orang itu susah, peduli, itu kemurahan. Ketika kita menabur kemurahan, maka kita akan menuai kemurahan. Tapi Alkitab bilang sama kita, ajar sama bangsa Israel, jangan suka ya begitu. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, bayar. Jangan suka berharap sama kemurahannya orang. Kita hanya boleh berharap sama kemurahannya Tuhan. Ada amin saudara. Kita hanya boleh minta bahkan. Kita boleh minta sambil kita nangis. Kita minta kemurahan Tuhan. Tapi sekali lagi, dalam hal apapun, di tengah-tengah keadaan situasi bagaimanapun, itu yang Tuhan ajar sama saya dan orang tua saya ajar. Dalam kondisi apa, jangan suka cari, minta kemurahannya orang. Kita hanya boleh minta kemurahannya Tuhan saja. Tapi jangan pernah minta sama kemurahannya orang. Bahkan keluarga kita sekalipun. Tolong kita ya saudara. Saya pikir ini prinsip-prinsip yang baik untuk kita lakukan dalam hidup. Ini prinsip-prinsip yang sederhana, tapi prinsip-prinsip yang menjadikan kita menjadi satu kehidupan yang berkualitas, ya, berkualitas. Bukan satu kehidupan yang murahan, karena yang berkualitas itu selalu dicari. Yang berkualitas itu selalu ada di tempat-tempat yang khusus. Ya kan saudara? Enggak mungkin apa namanya, handle pintu yang harganya mahal adanya di rumah-rumah yang maaf. Enggak. Nggak mungkin lantai yang berkualitas adanya di rumah-rumah yang nggak ada. Mereka menempatinya di mana? Di gedung-gedung mewah, gitu, sesuai. Di tempat-tempat yang mewah, ya, dari pemilik-pemilik yang hebat. Itulah kualitas. Ya, kalau kita adalah menjadi orang yang berkualitas, maka kita juga ada di tempat-tempat yang hebat. Ada amin, saudara. Ada di bagian-bagian yang utama, bukan bagian-bagian yang beda, saudara. Saudara nggak mungkin pasang keramik, ya saudara, yang 1 meter 1 juta taruhnya di teras belakang, di ruangan tamunya dikasihnya sama yang 100 ribu 1 meter. Nggak mungkin. Yang 1 juta 1 meter taruhnya di ruangan utama, ya saudara. Yang 100 ribu atau 50 ribu 70 ribu diskon sampai 80%, ya saudara. Itu taruhnya di teras belakang. Yang mahal, yang berkualitas taruhnya di depan. Kalau kehidupan kita berkualitas, kita selalu punya posisi-posisi yang hebat. Ada amin saudara. Kita selalu punya tempat-tempat yang khusus yang Tuhan sediakan buat kita. Dan saya melihat ada banyak orang yang mengalami itu. Dan tolong kita, mari kita menyembah.